Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi keturunan Maluku, ingin mengunci 3 poin di laga ini agar bisa melaju ke putaran ketiga melawan Filipina, Selasa. Indonesia harus meraih 1 poin atas Vietnam untuk bisa lolos ke round ketiga. Ragnar Oratmangoen menjelaskan, pertandingan melawan Filipina cukup krusial. Semua pemain berharap bisa memberikan segalanya saat berada di lapangan. Dia percaya bisa mencapai target tersebut dengan kondisi skuad yang ada saat ini. Selain itu, dukungan dari supporter yang hadir akan membuat semua pemain semakin termotivasi. Tidak hanya meraih kemenangan, pemain berusia 26 tahun ini juga memiliki target tersendiri. Ragnar ingin bisa mencetak gol di depan ribuan supporter yang akan hadir di SUGBK. Laga krusial dan semua pemain diharapkan bisa memberikan kontribusi. Bagi Ragnar, momen tersebut akan jadi spesial karena akhirnya bisa menyumbangkan gol. We showed ourselves in the last game. We did some good things. In the end, we lost the game. It was up to us to give the fans something.